Badan Pusat Statistik Jawa Barat nyatet inflasi di Jawa Barat dina bulan April 2024 nitih 3,0 tepi ke 7 year on year serta 0,15 month to month. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman ngebrehkeun, hambalan literasi statistik di Jawa Barat masih kurang. Padahal eta teh dipibutuh keur ngadalikeun inflasi. Cek Kepala BPS Jawa Barat Marsudi Yono, dina bulan April 2024, inflasi di Jawa Barat nitih 3,07 year on year, serta 0,15 month to month. Dirina ngerong, dua lelewak anu inflasina kudu ditalingakeun nyaeta kota Tasikmalaya, serta kota Sukabumi. Kalau andaikan kita punya target, targetnya 2,5, kan kota Sukabumi kan tinggal sedikit. Ya kan tadi dari targetnya 2,5, sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah 2,5, ya kita berandai-andai coba komunitas apa komunitas kabupaten mana yang menjadi yang mendekati 2,5, ya kota Sukabumi. Walaupun tadi Subang IOY-nya 4, berapa, tapi ya, alhamdulillah masih terkendali, cuma 0,57 Pak untuk yang Subang. Makanya dalam mengartikan itu betul literasi statistik yang benar-benar mendalam. Sajroning kitu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman netelakeun, pihakna kudu konsisten lebah ngaping inflasi sangkan bisa dikadalikeun salawasna. Pangna kitu upama inflasi henteu dikadalikeun, mangpirang hahargaan bakal naik tapi kadaya beli warga turun, anu mangaruhan nyerorotna konsumsi anu hartina kamiskinan beuki naek. Dirina nembrakeun data statistik di BPS Kacida Dipi butuhna keur nitenan sarta ngadalikeun inflasi anu leuwih efektif. Kukituna butuh literasi statistik masyarakat jeung ASN. Tapi dirina ngerong, kaayaan ayeuna di Jawa Barat masih bisa dikadalikeun. Dumasar kana data, meh 0,01 ti sarebuan warga Indonesia boga karep maca. Saya kira ini menjadi PR ya. Kita ketahui bersama bahwa pada umumnya literasi bangsa kita kan masih terbatas ya, kalau tidak salah 0,01 dari 1.000 orang itu kan hanya satu orang yang suka baca. Mudah-mudahan data terakhir ada peningkatan, termasuk dalam bidang statistik. Jadi memang data-data statistik setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap minggu kan diupdate oleh BPS, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Persoalannya, botnek. Apa berikutnya? Data-data itu apa disimpan hanya sebagai apa? Sebagai dokumen-dokumen saja, atau data-data itu dimanfaatkan? Saya kira kalau dokumen hanya sebagai dokumen, hanya untuk pertanggungjawaban, saya kira kan statistik untuk statistik untuk apa? Statistik harus dijadikan raw input pengambilan keputusan yang pada akhirnya hasilnya akan bagus. Good data, good decision, good result. Datanya bagus, kemudian keputusan akan bagus, hasilnya bagus. Artinya statistik harus digunakan, harus dimanfaatkan, dan itu namanya literasi statistik. Masih cek Sekda, pihakna bakal ngawanohkeun masyarakat karena data statistik ku caranya nyumbarkeun data BPS di perpustakaan desa tapi ka taman baca. Eta hal teh sangkan masyarakat bisa ngamangpaatkeun eta data, tapi butuh sosialisasi sarta edukasi sangkan masyarakat leuwih paham. Budi Hartati, Bandung TV.